Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel Pandit itu. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, mari masuk di tutorial kembali cara pembuatan pisau super tajam dari apalagi gembok. Jadi yang saya mau buat pisau kawan, yang ini aja, karena ini tercabut, ini gembok rusak. Nah, udah ini udah tercabut. Oh, ini yang saya mau buat gembok. Saya mau buat pisau ini karena ini besi putih ini. Oke. Nah, ini dia nih gemboknya. Oke, ini enggak terlalu lebar bilahnya, tapi lumayan panjang kalau dibuat. Oke. Nah, seperti apa hasilnya nanti sahabat, mari kita proses segera. Oke.
Sahabat pisau sembelih sangat doyang sekali kalau untuk narik. Kalau kita tarik enak sekali, kalau dia tariknya seperti pakai nyembeli sahabat, ini tajam sekali. Ini sudah apalagi sudah enggak berkarat ini kawan, dia besi putih. Oke, nah ini bisa versi gini tarik ini. Oke, ini gampang sekali kalau kita mau narik. Nah, pohonnya saja. Nah, enak ini. Ini kita tarik. Oke. Kita pakai narik bisa. Oke. Mau begini bisa juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sahabat. Kalau namanya mau ditarik apapun bisa. Ini cuman apalagi. Oke. Oke. Telat. Tarik. Oke. Oke. Ini bisa kita narik sampai sini. Nih. Oke. Nah. Tarik kan. Itu enak. Oke. Nah, hari. Ini sudah nyaman sekali kalau dipakai untuk sembelih. Ini panjang 23 cm dari sini. Jadi tambah 3 cm berarti 26 total dari sini. Kalau sapi-sapi berumur-umur atau seharga 15 jutaan enak sekali dipakai. Oke, nah ini dia hasil dari channel Pandai Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.